Beginilah aktivitas Nasril bersama istrinya Anis di Jalan Saman Hudi, Desa Sungai Pasak, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Setiap harinya ia mampu dan rutin memproduksi peci sebanyak 1 kodi atau 20 buah peci nasional. Setiap peci dihargai sebesar Rp50.000 dan hingga seharga Rp400.000 yang berbentuk pesanan khusus. Nasril memiliki pekerja 2 orang yang tetap dan bekerja di rumah mereka masing-masing. Jumlah tenaga kerja akan bertambah hingga 10 orang menjelang lebaran di saat permintaan semakin berlimpah. Pengrajin peci nasional bernama Mahkota ini dirintis sejak tahun 1989. Berkat yakin dengan kualitas yang bagus, produksi tersebut laris hingga terkenal ke mancanegara. Pada umumnya, barang dagangan tersebut telah sampai ke Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Khusus di Indonesia, pesanan datang dari Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Batam, Jambi, Medan, dan Lampung. Pelanggan pada umumnya adalah pemilik toko perantau Minang yang mengadu nasib di kota-kota besar. Bahkan perantau yang berada di negeri jiran Malaysia dan Brunei Darussalam. Saya belajar dulu dari saudara bapak saya yang mengajarkan itu. Jadi pecinya jauh-jauh itu ke Lampung, ke Nengkarang. Jadi dapat usaha ini saya ingin berdikari sendiri, ingin membuka sendiri. Inilah belajar senang. Sampai itu ialah dibikin juga sendiri, di pasaran sendiri. Awalnya memang ya susah. Pertama kali memang ya susah memasaran. Alhamdulillah sekarang berkat kita yakin, berdoa kepada Allah, sekarang udah banyak peminatnya. Mendirikan sebuah toko dan dikembangkan dengan pemasaran lebih profesional jadi harapan Nasril yang telah berencana agar sang anak melanjutkan usaha peci nasional ini. Dari Pariaman, Rudi Yudhistira, Padang TV.